lagi keseruan dari TTS Teka-Teki Solo. Dan jawabannya Permadani disebut juga Permadani disebut permai. Intonasi tuh hati-hati makanya. Permadani. Ya, sama-sama. Bahasanya tadi enggak gitu, Pak. Permadani per ma dan i. Bapak ngomong gitu kan tadi? Permadani. Permadani kan? Enggak, intonasinya enggak gitu. Permadani disebut juga. Nah. Ya kita nyangkanya permadani, Pak, bukan permadani. Jangan, makanya jangan suka menyangka orang lain. Mohon maaf, jangan menyalahkan yang mengasih pertanyaan yang benar. Jawabnya dong yang benar. Kalau pertanyaannya sih benar. Yang lagu separuh napasku. Amat Dhani. Amati itu. Amat Dhani. Amat Dhani. Iya, amati. Ini lucu nih. Aku Abadi. Pak Bakar. Bapak tolong jelaskan dengan jawaban teman saya. Yo, ngapain ya, penciptanya Ahmadi, ayo. Apa? Kan sama kalau kalau Permadani dibaca permai, Ahmadani dibaca apa? Lah yang jelas Permadani disebut juga aduh. Intonasi penting. Bisa baca nggak sih kalian ini? Kok bisa-bisanya nggak terlintas gitu loh dalam pikiran kalian ya? Saya juga nggak habis pikir. Heran. Kurang muda gimana berarti, ya? Berarti Nia Ramadi. Nia Ramai. Nia Ramai berarti. Nia terserah, Nia mau rame ya, mau sepi terserah. Nia Ramai. Oke baik, sudah ya sepertinya. Aduh. Ini padahal ini tak ya ini saya bikin lebih mudah lagi deh. Oke, kita kasih janji, yang lebih mudah lagi ya, kita kasih semangat lagi. Oke, selanjutnya kami persilakan tim Bo, silakan. Apa, Pak? Empat, Pak. Empat mendatar. Lima kotak huruf ketiga G dan soalnya adalah ini pasti tahu karena teman seprofesi Anda. Ah, Pak kata Widah. Ciri khas pelawak Aziz. Aziz. Bapak lagi apa? Itu gogon itu. Salah gogon. Ciri khas pelawak Aziz. Ciri khas pelawak Aziz. Gagap. Aziz gagap. Aziz. Ini kalau saya semakin kasih yang mudah-mudah ini. Kalau sampai gak tahu, aduh. Gugup, Pak. Gugup. Oke, kita kunci jawabannya gugup. 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 Ciri khas pelawak Aziz. Gugup. Bunga. Saya sekali tiba, silakan. Ini kita akan dipermainkan oleh yang namanya kata, kata, huruf, bunyi yang ditulis. Ya. Itu permainan mereka. Betul. Ya. Kita harus melawannya. Ya. Mereka ingin menjawab gagap. Ya. Kan ciri khas Aziz kan gagap. Gagap. Ya. Bagaimana orang gagap? Itu bunyinya. Ge. Iya. Kita kunci. Berarti, bacanya gimana bacanya? Ciri khas Aziz, pelawak Aziz. Ge. Kita kunci ciri khas pelawak Aziz adalah. Bagi peserta yang menjawab dengan benar, harga konfeti akan dikonversikan ke honor Anda. Apaan? Enggak, tenang aja, enggak dikonversikan tapi kita lagi. Iya, semangat. Luar biasa. Pak, kalau enggak dibaca gimana, Pak? Tadi kan karena dia dibaca, Pak. Kan karena dibaca. Kalau enggak dibaca kan enggak jadi ciri khas. Coba Anda menjawab. Jangan dibaca. Yang menjawab harus bertanggung jawab. Tugas saya menjawab bukan menjelaskan. Coba dibaca apa itu? Baik, berarti masih ada satu soal. Sebentar, lagi. Sebentar, kita beri kesempatan dong, gak ada yang protes ya? Kan tadi saya protes. Apa beda? Jawaban dia GGGGG, jawaban Anda? Gugup. Gugup. Tulisannya sama itu ya? Lain. Tapi kalau saya bacanya gugup. Kan sama gugup. Malah enggak cukup. Anda bicara lancar gugup aja udah penuh apalagi gugup kotaknya kurang. Gugup.
Hei. Nggak bisa berhitung. Kalian tuh lagi ngomongin apa sih? Lagi ngomongin jawaban kita. Kenapa harus dibicarakan? Kan sudah ada jawabannya. Sombong, lu awas lu ya. Oke, tim B harus bisa juga berusaha mengejar. Yo. Oke, ada satu soal rebutan. Oke, siap teman di atas bel karena ini adalah soal rebutan. Kita lihat. Ada 4 kotak, huruf terakhir adalah I. Ini lebih gampang. Coba sebelum dimulai, hi semua, hi. 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 Oh ada semua ya. Oh, ngasih tahu jawabannya gigi. Letak gigi nempel di? Oh gusi. 3, gusi, maksudnya. 2, 1, 5. Oh iya, saya bapak pencetnya begitu dong. Sebentar, sebentar. Ya. Sebentar. Instruksi dari bulan dulu. Ayo tim A silahkan. Tim apa yang menjawab? Anda jawab. Oh tim A. WTC pak. Oh, wah tua-tua curang. Oke jawabannya apa tim A silahkan. Nah, udah, orang yang menjadi dia. Apa tadi pertanyaannya? Letak gigi nempel di? Jari. Baik, jari kita kunci. Tim A menjawab jari. Grup B menjawab apa? Nempel di cari. Cari. Jari dan cari kita kunci jawabannya. Dan kita langsung buka. Nempel. Jawaban salah satu yang benar atau mungkin yang jawaban lain. Letak gigi nempel di Raffi. Astagfirullahaladzim. Kita bisa buktikan, kita lihat ini adalah foto buktinya ya. Terus apa fungsinya bapak kita disuruh meringis nunjukin gigi? Oh itu biar semangat aja memulainya. Bapak kenapa sama calon dong protes kalau difoto bapak disuruh nyengir gak protes? Kan tapi ada hubungannya, gigi nempel di mana? Gigi nempel di situ tuh. Oke baik, kita sudah melihat kedua tim ternyata bisa menerima jawaban dengan segala kerendahan hati ya. Luar biasa sekali. Oh. Dan kita akan bacakan skor sementara di mana kita lihat kedua tim ini tadi skornya sangat pepet-pepet dan juga susul-menyusul dan telat membalap ya. Di mana tim A berhasil mengumpulkan sejauh ini. Masih nempel di gigi dia. Kita lah yang menang. Tim A berhasil mengumpulkan poin 100 dan tim B 0. Tapi ini belum berakhir. Karena masih ada satu kuis lagi yang memakan energi dan juga tenaga serta pikiran-pikiran Anda. Siap. Betul sekali, dan tim B ya, Pak Akbar beserta uaknya nanti mungkin kita berusaha soal selanjutnya ya. Dan sekarang kita akan memasuki permainan yang kedua ya, di mana di sini setiap peserta kita pasti seperti biasa akan ditantang dengan soal-soal yang menantang jiwa raga mereka ya. Emosi, menantang pikiran ya. Menantang mental. Terutama mental. Memang ini ada kuis sensus. Oke, boleh dijelaskan tata cara kuis sensus ini kayak gimana? Ya, terutama untuk Winda pertama kali ikut kuis sensus. Yes. Kuis sensus ini adalah kuis hasil pertanyaan sensus yang saya berikan 10 orang di 10 kota besar. Wah. Jadi hasilnya ini yang ada di puncak sensus. Kalau jawaban Anda benar, maka jawaban Anda akan mendapat nilai 100 dikalikan jumlah penjawab. Oke, boleh kita beri semangat dulu. Untuk kedua tim. Dan masing-masing tim diberi kesempatan 2 kali salah kalau setelah itu dilempar ke tim lawan. Kalau tim lawan bisa menjawab, maka nilai yang Anda kumpulkan direbut oleh tim lawan. Oke. Kita mulai kuis sensus kita. Oke, dari soal yang pertama. Ada 4 jawaban di puncak sensus. Pertanyaannya. Apa yang diucapkan seseorang ketika dia tidak mengatakan apa-apa? Pak, ini belum jawaban aja udah ngeselin, Pak. 3, 2, 1. Oke, silakan tim A. Tim A terlebih dahulu. Pertanyaannya, Pak. Apa yang diucapkan seseorang ketika dia tidak mengatakan apa-apa? Apakah ada di puncak sensus? Oh, tidak. Tidak ada tim tim B, kita silakan. Beri kesempatan. Tadi apakah ada di puncak sensus? Tidak. Karena tim A tadi terlebih dahulu kita beri kesempatan sekali lagi. Salah, maka akan kita buka semua jawaban. Apa yang diucapkan seseorang ketika dia tidak berkata apa-apa? Ngomong dong. Ngomong dong. Iya. Apakah ada di puncak sensus? Ngomong dong. Tidak ada juga. Kita akan buka di puncak sensus keempat.
apa yang diucapkan seseorang ketika dia tidak mengatakan apa-apa? Setelah yang satu ini. Pak, jangan dulu dong, Pak. Ini sama, kasihan dong penonton jadi gak tambah pintar. Masa jawabannya tangan ketinggalan lupa dia. Pak, tangan saya tangan, Pak.